đừng 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 đừng. Halo, welcome to the Any Family. Halo, namaku Dewa. Namaku Eni. Ini Krishna. Halo pemirsa, hari ini aku bakal mengajak kalian untuk membuat ogoh-ogoh. Kita akan mengerjakan kotaknya dulu ya, agar nanti bisa ogoh-ogohnya berdiri di atas kotaknya. So, langsung saja pemirsa, biar gak berlama-lama, kita akan langsung saja buat di bawah ini sama bocah. Jadi di sini aku sudah siapkan kotak yang ini, ya ini yang sudah jadi, ini juga sudah jadi. Sekarang kita rencananya mau masang dinamo, teman-teman. Ini fungsinya nanti agar ogoh-ogohnya bisa berputar ya, waktu berdiri bisa berputar seperti itu. Kita coba. Oke, ini kayunya saya mau potong dulu. Saya sini ada apa sini? Sini lah ya. Debu aja sini. Ini bocil guys. Dia nih ikut-ikut aja, ngapain dia ikut ya. Bilang dulu, halo, halo. Hai. Hai Krishna. Halo. Itu ya kalau gabut ya. Kalau gabut ya nggak bakal nengok Nisa. Kalau udah punya kesibukan. Duh, ini lah kalau nggak ada regaji kayu, teman-teman. Ada yang cepat regaji besi. Apapun alatnya harus digunakan. Manfaatkan alat yang ada. Ya, no jangan nih mam. Tahu nggak itu fungsinya apa yang tadi ini? Enggak. Ini biar datar dia tahu. Oh. Mana? Nih, kan ada yang lebih-lebih nih. Soalnya kan gajinya profesional banget soalnya. Krishna ngapain? Tanyaannya sama mama, ngapain kan nih? Betok. Dah. Ini lagi tak. Ini tak. Kan enggak bisa diam loh. Diam dulu apa? Ini bapaknya itu dah. Kotor bajunya, Dek. Dik besar ngantin geduk dah. Tajam soalnya, kalau nggak tajam nggak kasih Krishna. Ini namanya nanti kita pasang seperti ini. Sekarang kita mencari posisi yang terlebih dahulu agar posisinya dapat. Kalau sudah dapat posisinya gampang lah nanti. Nggak apa-apa dipasang seperti ini. Ogoh-ogohnya duduk apa berdiri? Nanti kita buat ogoh-ogoh push up. Nggak, nanti ogoh-ogohnya rencananya nengkleng teman-teman dah. Berdiri dan bergerak dari tidur bisa berdiri. Ini teman-teman, kita pakai sepakunya yang ukuran seperti ini. Ukuran berapa tadi kamu beli? Nggak tahu, kalau ada contohnya. Ya tadi aku buat contoh aja. Aku kasih contohnya aja, tapi nggak tahu ukurannya. Ya kurang lebih segini lah. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kita lagi nyari posisi masanya teman-teman, biar pas. Di damunya tuh dipacak juga. Ya, di sini kan ada bolong nih. Lobang? Ya. Kita pacak di sampingnya. Pacak? Ya, kita paku di sampingnya. Saya apa sana bisa pacak? Paku kan? Kita tumbuk, teman-teman, tumbuk. Kok tumbuk? Ini tumbuk. Nggak ada palu, batu pun jadi. Yang penting jangan pakai bataku, teman-teman. Kalau pakai bataku, ya rusak, benyak.
Oh, dia udah ada kayak gitu nih teman-teman. Coba deketin. Tempat pemasangannya udah ada. Ya, tinggal dipacak aja tempatnya. Ini namanya dinamo gerak lambat namanya. Kecil ya Pak Ed, kecil. Mandi nanti deh kamu habis tebakan di sini. Kenapa? Krisna kenapa? Krisna udah mandi, Krisna? Udah dong, Krisna. Mandi sama bapak. Enak aja. Kayu yang kita pakai namanya kayu reng, teman-teman ya. Kayu reng itu ukurannya seperti ini. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Harganya itu sekitar 30. Dan kita minta potong di sana agar waktu bawa pulangnya itu gampang. Jadi ya. Pacak ya, aduh. Pacak kisah dengan bapak. Sakit. Dengan pacak. Sakit dong. Pijitan ini pak, pijitan. Sendirian kok sabar, nggak panas sendirian sini. Ini bakalan jadi satu video atau nanti di part 2 lanjut ogoh-ogoh. Khusus sananya aja hari ini. Ya hari ini kayaknya khusus rangkanya dan sananya. Ini adalah yang kedua teman-teman ya. Ayo Krisna, 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 Iguna, Citapa, Krisna, Krisna. Yeah, yes. Pecah tuh? Ya, pecah. Tapi ya kuat lah. Ya walaupun lokasi yang kita syuting itu sangat keren banget ya, tapi maklumkan teman-teman. Karena cuaca sudah mulai panas, juga sudah agak mendung. Ada bocil yang sedang radu, ada ibunya yang sebagai back sound. Oke, dan ini adalah boxnya. Ada kabel teman-teman, jadi seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini. Oke, jadi seperti ini boxnya sudah selesai. Jadi nanti kaki ogoh-ogohnya tinggal kita masukkan saja nanti di sini. Jika kalian mau tahu proses pemasangannya itu agar kuat, kalian langsung saja subscribe teman-teman ya, agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya untuk proses pemasangan kakinya di sini agar kuat. Oke, seperti ini nanti berdiri dan bisa berputar seperti ini. Oke, kita contohkan saja langsung. Terusah. Bocil. Krisna. Nah, sendirian. Sendirian. Iya. Tapi yang belum lagi. Nah, ini juga udah isi dinamo teman-teman. Ini juga sudah isi dinamo di dalam perutnya, jadi kelihatan seperti ini. Nanti akan ditutup oleh kaman dan kita pasang seperti ini. Ini sebagai contoh. Tuh kan, keren kan? Ini boxnya.
kalau kalian mau bikin box seperti ini bisa dicoba teman-teman. Contoh aja nih. Sebentar. Ya ya. Seperti ini teman-teman. Ini boxnya nanti di sini ogoh-ogohnya. Ditambah keren kan, tambah ganteng lah. Oke pemirsa, jadi seperti inilah boxnya. Kita akan bikin ogoh-ogoh yang berikutnya. Nah ini punya bocil loh, nama ogoh-ogoh yang ini. Dia yang punya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ingat subscribe ya.